قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالى kata قل kata oleh Muhammad adakah sama di antara orang tahu dengan orang tak tahu. Ini Tuhan buat persoalan. Suruh Nabi tanya. Walaupun kita ni tak ada dengar perkataan Nabi. Tetapi ayat Al-Quran kekal sampai ke hari ni. Di dalam surah Az-Zumar. Tuhan buat betul tanya katanya. Adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Ini dalam Quran. Bahasa Quran dia berkacik. Dia tanya kita kata adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Tapi kalau mengikut bahasa betul-betul kacik per kita ke? Kalaulah kita buat tanya. Adakah supa orang mengaji dengan orang tak mengaji? Itu rasa mudah pahal sikit. Kalau nak beri mudah pahal lagi. Ya ada bahasa kampung soal lagi. Kalau bahasa kita, bahasa kecik pe tengah. Lorak kita tu kaya okay, tanya kata adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu. Bunyi tu sedap dengar sikit. Kalau kita pergi ke kampung sikit. Nak beri mudah. Jeliga masuk ke dalam hati. Kadang-kadang ayat Quran ni. Walaupun Quran duk kata kita. Quran duk mengepek kita. Duk royak kita. Duk ajar kita. Kita ni tak berasa. Tak ada berasa kata. Jeliga masuk ke dalam hati. Tak ada berasa sedar sikit habuk. Kenapa? Kerana bahasa. Kerana bahasa Quran ni kadang-kadang kita sedap dengar. Kalulah. Kita pergi ke lorak kampung sikit. Nah. Allah Ta'ala kata, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Tu lorak bahasa surat. Kalau lorak kampung sikit, adakah kamu? Adakah sama? Adakah sama orang mengaji dengan orang tak mengaji? Jelain. Nah, baik kita pergi ke bahasa soal lagi. Nak jadi kampung-kampung nah. Lagu mana? Adakah sama orang cerdik dengan orang bodoh? Orang cerdik dengan orang bodoh ni sama ke tak? Tu. Lalu itulah kita jawab kata tak sama. Orang tahu dengan orang tak tahu tak sama lebih orang tahu lagi. Orang mengaji dengan orang tak mengaji lebih orang mengaji lagi. Orang cerdik dengan orang bodoh lebih orang cerdik lagi. Ni jawab petubik daripada hati keluar daripada mulut kita ni. Tak ada siapa jawab kata lebih orang bodoh. Ataupun lebih orang jahil. Ataupun lebih orang tak tahu. Tak ada siapa jawab lagu tu. Sama ada dunia ataupun akhirat. Dunia sama-sama kita ni pun kita tak aku bagi siapa hok. Siapa hok tak reti, siapa hok tak pandai. Kita jadi tokek ke? Adakah kita nak ambil orang tak tahu, orang tak pandai mari kerja sekali dengan kita? Jawabnya dak. Kita kena ambil orang tahu. Sehingga orang sama-sama tahu tu pun kita pilih lagi. Jumpa tengok orang semak jadi kru. Semua orang semak pergi mengajar kru, pergi jadi kru ni. Orang mengaji cuk piatri belakang. Orang mengaji cuk belakang dah. Boleh dengan yuboh. Boleh dengan piatri. Boleh dengan baik gapo. Baik habis mengaji kita kata ni. Kalau mengaji tak habis, dia tak pergi semak dulu lagi dah. Jadi dia berani pergi semak kerja kerana kerana kertas hijau dia tu ada. Apa? Wutkan seksa dia tu ada. Ilmu dia tu ada. Dia mengaji habis dah. Maka dia ambil surat ni ke semak hijau. Bukan dia sorang tu. Siapa ke puluh-puluh orang. Bukan siapa ke beratus orang. Semua beratus-ratus orang ni. Orang ada ilmu belaka. Orang mengaji belaka. Orang boleh. Baik apa? Baik. Baik sutik, baik hok mengaji cuk piatri belaka. Boleh yubah belaka dah. Ada hok mengaji cuk di bako, ada hok mengaji cuk di hajai, ada hok mengaji cuk di segoro, cuk di lega, cuk di jalan, ke naro, ke taning, ke tak kira lah. Ada macam-macam orang ke semak kerja. Maka kita ni, orang nak terima orang kerja tu kan? Ya kena pilih pula situ tu. Orang hok tak mengaji, tak ada ke semak dulu lagi dah. Kenapa? Kerana dia tahu kata kalulah. Orang mengaji tak habis nak semak kerja tak leh. Nak pergi lawai ilmu dengan orang lain tak leh. Ni nak royak kata sama-sama orang mengaji tinggi dah tu pun kena pilih lagi. Siapa yang lebih tinggi lagi, siapa yang lebih tinggi lagi. Ayak dah preksa pula situ. Sob sampat ke, ataupun sob terang. Teh tengok, buatlah teh tengok. Panggil pelajar mari duduk depan. Lepas tu, kena terang mengajar tengok. Ini nak royak kata dunia ni pun. Dunia ni pun ya menghargai orang yang mengaji. Apakah lagi orang tak mengaji. Lebih-lebih lagi akhirat. Hak ni kau sangat-sangat lagi lah. Kenapa? Kerana tepat hak kita nak pergi selepas. Daripada kita pejam atau kita celak di sana ni kan. Hak ni
Nak-nak kepada orang ada ilmu. Nak-nak kepada orang ada ilmu. Quran dia. Mengaji ke tak mengaji. Sebab kalau baca Quran dengan tak mengaji, tu yang tak terima. Semaya dia. Semaya dengan turut ke? Semaya dengan mengaji ke? Semaya buat dengan tahu ke? Ataupun semaya buat dengan turut ke? Maka di akhirat esok, tepat kita boleh tengok amalan kita. Haji kita buat dengan buat dengan ilmu, buat dengan tahu ke, buat dengan ke, buat dengan gapo. Maka di akhirat esok, tepat kita boleh tahu amalan haji kita. Dan sebagainya, semua terhenti di atas ilmu. Kita nak buat satu-satu perkara. Sampai kata ilmu ni kena duduk depan. Ilmu ni dibani supaya dengan kereta api robok yang mula-mula sekali. Lepas pada tu, robok yang kedua, robok yang tiga, robok yang keempat tu, tu mengikut robok yang mula-mula sekali. Kalaulah kita buat dengan buta tuli, buat dengan tak mengaji, maka orang ni amalan tak diterima. Sampai itulah, insyaAllah. Siapa nak amal dengan baca Quran, maka wajiblah kita kena mengaji. Janganlah kita baca Quran dengan tak belajar.